Siapa yang terkenal dengan bunga cantik dan berduri ini? Di balik tampilannya yang mempesona, ternyata bunga mawar juga dipercaya sangat bagus untuk kesehatan dan kecantikan. Selain itu, bunga mawar juga bisa dibuat minuman segar, seperti yang diprakarsai kelompok wanita Tani Kenanga di Desa Kajar Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ide ini muncul seiring banyaknya bunga mawar yang tumbuh di desa tersebut. Cara membuatnya pun sederhana. Awalnya, mawar yang telah dipetik, dicuci hingga bersih, sambil diremas-remas. Selanjutnya, mawar direbus bersama jahe, serai, kayu secang, dan gula. Apabila rebusan sudah mengeluarkan minyak, tandanya kompor bisa dimatikan dan minuman mawar siap diseruput. Yang marem ini terdiri dari mawar dan juga rempah-rempah yang asli dari Desa Kajar. Rasanya itu sangat segar, karena ini dia segar sekali, apalagi kalau diminum hangat. Meski harga untuk satu botol wedang mawar rempah hanya di kisaran Rp8.000, namun biasanya pembeli harus memesan terlebih dahulu. Ini karena wedang mawar rempah hanya bisa bertahan selama 3 hari di suhu ruang atau 5 hari di lemari pendingin.